Eh, Yuta. Mio, aku punya rahasia. Apa? Apa rahasianya? Katanya ada dibangun, udah dibangun sih katanya, summer apa ya? Summer gitu loh. Coba ini aku cari ini. Nih ya, aku tunjukin ya. Ah, ini tempatnya bagus banget, summer club. Hah? Summer club? Iya, jadi kalau tahu kan summer tuh kayak sumur. Jadi kalau orang badannya panas masuk ke situ. Bukan, itu artinya itu musim panas gimana sih? Iya. Maksudnya itulah summer club. Katanya udah dibuka terus dijual Mio. Kamu nggak beli Mio? Cuma 10 ember. Kok 10 ember? 10 miliar kali? Jangan ngomong miliar, kebesaran. Kalau buat bocil kayak kita ngomongnya 10 ember. Gitu. Gimana nih? Terus kalau juta bilangnya apa? Kalau juta ya 10 lembar. Udah gitu. 10 lembar. Kita kasih kejutan aja, jangan ngomong Mio ya. Oke. Ya udah. Ada apa sih bocil? Bisik-bisik tetangga enggak boleh. Bukan bisik-bisik tetangga, tentang Dedi. Tentang Dedi. Udah, kalian mau ngapain, sarapan dulu kita? Dedi, kita mau foto-foto dulu. Hah? Di luar. Kita sarapan. Nanti saja sarapannya Dedi. Ayo Yuta. Dadah Dedi, kita bawa mobilnya ya. Hei. Bocil. Tapi enggak jadi. Yuk. Ayo Yuta. Iya. kamu enggak telepon orangnya dulu? Namanya Pak Sandal Jepit. Pak, gimana tuh, Mbak? Oh iya, Mbak Sandal Jepit. Selamat pagi, Mbak Sandal Jepit. Gimana nih? Namaku bukan Mbak Sandal Jepit. Namaku Mbak siapa ya? Mbak Botol kali. Mbak Botol. Iya. Mbak Botol. Berapa nih harganya? 20 miliar. Katanya 10 miliar. Iya, 10 Kok miliar. Kok berubah lagi? Katanya ya, oke harganya. Jangan berubah, Mbak. 5 miliar ya? Enggak. 10 miliar. Ah, ya udah. Wih, Mio, ini jadi milik kita, Mio. Wah, keren banget. Wah, keren. Ini kita bikin kafe ya. Nanti para bocil, para pengunjung, kalau habis makan bisa main jacuzzi. Itu kan, jacuzzinya bisa menikmati pemandangan alam yang indah ya, Mio ya. Sembari mendengarkan suara burung berkicau, suara ayam berkokok, dan suara sapi mengembek. Salah ya. Sapi kok mengembek? Gimana sih? Terus gimana nih? Gimana apanya? Ya enggak gimana-gimana. Gimana apanya? Gimana? 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 Wah, kamu lihat nih, lantainya Mio transparan. Ya, tapi aku enggak kelihatan kayaknya kalau Jadi kalau ada pengunjung kita bisa lihat, wah banyak pengunjung di sini, keren. Nah, di sini bisa berenang. Iya. Tapi paling kalau terus tahu nggak ini ada taman bisa main golf. Tapi kalau lantainya transparan, nanti kalau ada orang yang nggak lihat ke bawah lah jatuh dong kayak di tangga itu. Masa ada yang jatuh kesandung? Ya enggak. Oh, kita bersebelahan nih Mio sama Pak Dengkel. Halo Pak. Wah, ini rumah kita Mio, rumah kita baru lagi. Kita kan orang aring. Orang aring emang sampo. Habis dari mana kalian bocil? Oh enggak. Habis dari orang aring. Hah? Dari orang aring? Gimana sih? Udah kita sarapan yuk. Nana udah masakin. Ayo, sini. Hah? Mau kemana? Kita belum sarapan. Sudah. Kapan? Sakura, kapan sarapannya? Ya tadi, makan angin. Makan angin? Aduh, gimana makan angin? Wah, ada-ada aja. Kita mau kemana sih, penasaran nih aku. Udah deh. Oh, pasti mau ditraktir Mio nih. Makan apa Mio kita hari ini? Makan yang enak, makan steak? Enggak. Atau makan apa nih? Tadaaa. Hah? Tempat apa ini? Summer club. Hah? Summer club? Iya. Tempat apa itu? Tempat usaha. Usaha? Hotel. Kamar. Waterpark. Waterpark terus? Itu doang, sama restoran. Oh, jualan soto. Jualan soto. Oh, ada restoran. Wah, kita bisa makan. Hah? Tapi kok masih kosong? Gak ada orangnya. Ayo kita pel-pel dulu nih. Kirain mau ditraktir makan gitu. Gak taunya ngepel. Wih.
Gimana sih Mio? Kenapa masa Dedi sama Nana disuruh nyapu ngepel? Lekan kirain juga ditunjukin summer club. Kirain mau ditraktir makanan. Oh, Dedi aku bersihin ya. Hei, bersihin apa? Mukanya Dedi biar kinclong. Hei, muka Dedi itu sudah kinclong, sudah glowing. Tahu nggak? Dedi pakai masker kemarin. Wah, udah bersih. Iya. Wah, tempatnya udah keren. Eh, sekarang Dedi boleh dong jadi bos di sini ya? Enggak, Mio yang jadi bos. Enggak boleh. Bocil itu enggak boleh jadi bos. Yang jadi bos itu ya Dedi dong. Ya enggak, Sakura? Enggak. Gimana sih? Emang kamu mau jadi pembantu? Ya enggak apa-apa, Lanjung. Kan yang penting kan jadi kasih uang, Jung. Hah, enggak asik. Duitnya kecil. Wah, halo Mutiara. Oh iya iya, halo halo. Wah Mutiara, kamu keren banget. Aku mau turun dulu deh. Amel. Amel. Oh ini, si Amel. Amel. Oh iya, kenapa? Kenapa nih? Oh, enggak. Ini Mel, kita mau ke summer club. Barusan buka. Oh gitu, wah pasti bagus ya dalamnya ya. Iya dong, luarnya saja udah bagus, pasti dalamnya pun juga bagus. Eh, yaudah-yaudah. Sekarang gimana nih? Oke bentar ya, Mutiara. Cepetan kesini. Oke, udah masuk. Yaudah yuk. Sekarang kita ke summer club. Oke. Udah yuk. Ajak Nanamu juga. Wah. Nanti Yuta. Iya, keren. Ini bagus banget. Semua orang udah mulai datang. Pasti orang-orang suka. Oke, oke buat para pengunjung. Kalian silakan makan yang enak-enak ya. Oh, yo, iya. yo. Eh, keren ya. Wah, iya Nana. Nana lihat nih. Keren. Wah, iya iya. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu, Ibu? Oh, ya ini nih. Saya mau ini. Eh, mau pijet, Bu? Bukan mau pijet, mau itu mau ke kolam renang. Hah? Renang. Di sini enggak ada kolam pancing, Bu. Kolam pancing gimana? Kolam renang. Oh, kolam berang. Kolam berang, kolam renang. Oh, iya. Kolam renang. Iya iya. 200.000. Berapa orang? 2 orang ya? Iya. 200.000 aja. Oke, terima kasih. Iya iya, silakan berenang. Eh, yaudah. Sekarang kita mau gimana nih? Halo, Dek. Oh iya iya, silakan. Wah, ternyata keren banget ya. Iya nih, keren. Yaudah yuk kita naik ke atasnya saja yuk. Sini ada kamar. Wah, bagus banget ini. Eh, hati-hati. Tolongannya terbuat dari kaca. Nanti kesandung lu, terus jatuh. Eh, enggak lah. Mak. Ya, enggak lah. Masa sih kesandung? Udah deh. Sekarang. Eh, Nana. Aku mau ke situ. Oh, yaudah. Eh, kalau gitu. Nana pergi dulu ya, mau jalan-jalan dulu. Oh, oke. Yaudah. Oke. Yaudah, kalau gitu sekarang ngapain nih? Udah yuk.
aku mau jalan-jalan dulu nih. Wah, asik nih. Oke. Wah, luncurannya keren banget nih. La 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 la. Wah, aku beruntung banget. Hehehe, ada si emak. Emak yang punya mutiara sama si siapa tuh? Weh, ada apa tuh? Ah, udah deh. Kalau gitu, aku mau ini dulu nih. Hehehe, aku mau pancing mereka. Halo, bocil. Iya. Wah, baju kamu bagus banget. Oh, iya, aku jadi cantik ya. Mak. Kok emak? Oh, iya. Gimana manggilnya ya? Aduh, udah deh. Kalian ikutin aku aja nih. Aku akan kasih kalian coklat loh. Masa? Yaudah, yuk kita ikutin saja yuk. Tapi mau dibawa kemana? Udah, ikutin aku saja. Nah, yaudah. Oke. Yaudah. Kalian lihat dulu ya. Lihat ke belakang. Hah? Kenapa? Ya, namanya saja surprise. Hah? Pada apa-apa? Gimana nih? Weh, kenapa kok kita jadi gini? Wah, lepaskan kami. Gimana? Mak, udah terkejut? Mak. Mak gimana? Udah, kan gimana nih? Yaudah. Wah, yuk lepasin kami. Oke, aku akan lepasin kalian. Tapi kalian harus beritahu dulu di mana mutiara itu. Aduh, nggak ada dan dijual. Dijual kemana? Aduh, pokoknya rahasia deh. Kamu ya. Yaudah, nggak akan kulepasin kamu. Woi, jangan pergi. Aku tahu, pasti ada di sini. Di mana itu dia nyimpen mutiaranya itu? Oh, bukan di sini. Juga bukan di sini. Di mana itu ya? Aduh. Apa di bawah tempat tidur? Enggak. Atau di sini? Enggak juga. Aduh, di mana sih ini? Si Mak ini nyimpennya. Aduh, enggak ada. Yaudah. Lihat saja nanti. Pasti disembunyikan. Apa itu? Udah deh, enggak ada apa-apa. Udah deh, aku mau keluar saja. Mak! Mak! Apa? Kenapa tuh tadi kumutiaranya itu kok enggak ada? Oh, iya soalnya kan udah aku jual ya, makanya aku kan udah bilang. Waduh, gimana nih? Gimana? Cari apa, Bu? Oh, enggak. Hehe. Aduh, gimana nih? Si Amel sama... udah deh. Amel! Emak! Hah? Loh? Waduh, mereka menghilang! Waduh, gimana nih? Aduh... Pak! Halo? Halo, apa kata orang sini? Aku minta bantuan. Ya, Bu. Bantuan apa, Bu? Ini nih, si Amel sama emakku hilang. Hah? Terus? Hah? Amel sama emak hilang? Kok bisa hilang? Hilang kemana? Aduh, nggak tahu. Apa Ibu udah cari di dompet? CCTV enggak? Di tas? Ada CCTV nggak? CCTV ada, Bu. Oh, yaudah aku mau lihat dulu. Tapi belum dipasang, Bu. Baru besok. Waduh, gimana sih, Pak? Weh, lepaskan aku, gimana sih? Wah, lepaskan aku nih. Aku mau ke toilet dulu nih. Gak akan aku lepaskan. Nanti kamu malah lari. Beneran nih. Nanti habis aku ke toilet, aku akan beritahu kamu di mana. Atau kalau mau, aku beritahu kamu sekarang saja. Tapi pertama, lepaskan aku dulu. Mau cepetan nih. Oke, yaudah. Amel, kamu diam saja nanti ya. Emang kenapa, Mak? Udah, tenang saja.
Mutiara, serang dia. Baik, Tuan Putri. Dengan senang hati. Hah? Hai. Itu mutiaranya itu. Aku mutiara pengabul permintaan. Apa maksudnya? Hah? Aduh. Mutiara kenapa kau jahat amat? Aduh. Kamu yang jahat dan sok tahu. Kenapa aku jadi amin? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya udah, bye-bye. Woi, jangan tinggal aku. Udah, ayo Amel, kita pergi saja. Kasihan lo. Itu bukannya nenek yang dicari ya? Amel, gak usah bilang apa-apa ya. Oke, Mutiara, kamu gak usah bilang apa-apa ya. Tenang. Nek, ini yang dicari-cari kan? Oh, nanti iya. Nenek sembunyi di mana, Nek? Di dalam tas. Oh, dalam dompet. Bukan, kita ya mau pulang saja sih. Benar enggak, Amel? Jauh banget. Iya, memang rumahnya jauh. Dari Summer Club ke sini? Iya, kita mau pulang saja soalnya kita lagi bosen. Oh, bosen? Iya. Oh, iya. Kenapa kok bosen? Nanti mungkin Summer Club-nya akan kami bikin lebih besar lagi. Gimana sih? Woi, Mutiara! Kok di mana? Dasar kamu ya, bani-baninya kamu bikin aku ambil. Lihat aja ya, nanti akan ku balas kamu. Hah? Wah, aku melakukan kucing. Halo, aku Meong.